Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Ah, itu mana? Hah? Milih mana? Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih yang pintar nyanyi. Ah. Ada. Ada di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya itu. Pak Wiranto sama Pak Dudung. Ini jago nyanyi. Saya minta Pak Wiranto sama Pak Dudung, bersediakah Anda menghibur rakyat sekali-sekali ya? Seumur hidup selalu dihormati jenderal-jenderal ini. Sekali-sekali mereka menghibur saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Setuju? Setuju enggak? Atau saudara ingin dengar pidato politik setengah jam lagi? Saudara mungkin suka, tapi ini tokoh-tokoh nasional udah bosen dengar aku bicara terus. Dipersulit lagi ke luar negeri, nggak boleh jalan-jalan. Baik, saya minta, bagaimana Pak Wiranto atau Pak Dudung? Pak Wiranto duluan. Silakan. Siapa lagi? Generasi penerus. Yang muda-muda lah. Ah. AHY mana? AHY, nyanyi. Kalau mereka jelek, boleh saudara tidak tepuk tangan. Tapi kalau bagus, saudara harus tepuk tangan yang kuat. Setuju? Waduh, nggak mau kalah ini. Profesor. Terima kasih. Mainkan. Seribu rintang, jalan beriku. Bukan jadi berhala. Cakep. Bila ada umurku panjang, cakep, boleh kita berjumpa lagi. Yeah. Oh, ulate, ulate, oh, ulate. Sanggup si barame, sanggup oh, ulate. Bentuk mana jale, sabar. Yeah.